Pemirsa, lonjakan pasien yang terpapar COVID-19 masih terjadi di Bali. Meski demikian, tambahan pasien sembuh yang terjadi hingga kini berada di atas pasien baru. Begitu juga dengan hari ini, jumlah pasien sembuh lebih tinggi dari pasien baru. Kondisi tersebut membuat persentase pasien sembuh pada hari ini melampaui 90%. Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, tambahan pasien baru yang terjadi hari ini sebanyak 198 orang dan terbanyak berasal dari Denpasar yang melaporkan 77 pasien baru. Selain berasal dari kabupaten kota di Bali, tambahan pasien sembuh juga berasal dari kabupaten lainnya dan warga negara asing yang masing-masing melaporkan 3 pasien sembuh. Secara kumulatif, total pasien yang ditangani Provinsi Bali saat ini mencapai 34.897 orang. Angka ini masih menempatkan Bali di posisi 6 nasional dengan rata-rata penambahan per hari mencapai 103 kasus. Selain melaporkan pasien baru terbanyak pada hari yang sama, Denpasar juga melaporkan pasien sembuh tertinggi di Bali, yakni sebanyak 95 orang. Secara kumulatif, pasien sembuh di Provinsi Bali hingga hari ini mencapai 31.865 orang atau 91,31%. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap jumlah pasien yang masih dalam perawatan di Provinsi Bali saat ini sebanyak 2.084 orang atau 5,97%. Jumlah pasien dalam perawatan ini terus mengalami penurunan sejak Februari lalu. Di sisi lain, tambahan pasien meninggal juga masih dilaporkan hari ini sebanyak 9 orang. 4 diantaranya berasal dari Bandung dan sisanya dilaporkan Tabanan, Denpasar, Gianyar, Karangasem, dan Buleleng. Meski sudah ada vaksin, masyarakat diminta tak abai dengan protokol kesehatan 3M. Selalu memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, serta menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Dukungan sepenuh hati dari masyarakat tentunya sangat dibutuhkan untuk memutus penyebaran COVID-19 yang makin masif di tahun 2021 ini. Masyarakat diharapkan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan 3M kapanpun dan dimanapun. Wartawan Bali Post melaporkan.